charges. Yes, there you are, my love. Thank okay, you. You enjoy your day. Okay, bye-bye. Halo, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol di Escape to UK. Saya sehat, saya baik. Harapan saya teman-teman semua sehat, baik, dan tentu tidak kurang suatu apapun ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton vlog saya ini, terima kasih banyak, welcome. Untuk teman-teman yang selalu setia menonton dan subscriber saya, sesama sahabat YouTuber saya, terima kasih banyak untuk kunjungan kalian, untuk komen, untuk like, untuk waktu menonton vlog saya ya, terima kasih banyak. Saya akan berkunjung balik ya teman-teman, itu pasti sekali, karena saya ditolong, kenapa saya tidak menolong orang lain? Iya kan teman-teman, itu istilahnya seperti itu, kita saling menolong untuk maju lah ya. Jadi jika teman-teman ada yang tinggalkan komentar ya, tentu saya lihat, karena kalau tidak tinggalkan komentar ya saya tidak tahu lah ya teman-teman. Jadi seperti itulah, kadang-kadang memang saya balas lambat karena saya punya apa, waktunya kita harus berbagi-bagi waktu lah ya, dengan untuk keluarga, untuk anak, untuk saya sendiri, saya kuliah, seperti itu, kita harus bagi-bagi waktu. Jadi, oh ya teman-teman, jadi ini saya, ini tanggal 15 ya, 15 Februari, ini bunga yang saya dapat tanggal 14 Februari kemarin, hari Valentine dari saya punya suami. Nah, karena itu saya mau berbicara sedikit tentang bunga ya. Jadi ini bunga yang saya punya suami berikan buat saya, dan ini bunga yang saya dengan saya punya suami berikan untuk saya punya anak. Jadi satu saya punya suami kasih ke dia, satu saya kasih ke dia. Nah kemudian ini dari suami saya buat saya, yang setiap saat, setiap tahun diberikan buat saya. Tapi untuk teman-teman tahu bahwa pemberian bunga ini bukan hanya pada hari Valentine saja lah ya. Ini seperti satu tradisi dalam kehidupan orang di Inggris ini. Sejauh ini orang yang saya kenal, mereka mengungkapkan sesuatu itu dengan bunga. Saya kurang tahu kalau ada sahabat-sahabat yang menonton dan mereka tahu bahwa ada orang Inggris yang tidak memberikan dengan bunga, saya kurang tahu. Tapi kalau di lingkungan saya semuanya say it with flowers, say it with cards, itu yang saya tahu ya. Dan ini bukan satu hal yang mungkin kalau dalam budaya kita, karena kita tidak melihat hari-hari seperti ini dengan memberikan bunga. Kita rasa itu satu hal yang wow, luar biasa ya, dapat bunga seperti itu. Tidak teman-teman, ini hal yang biasa. Hal yang biasa, memang waktu pertama kali saya senang sekali, wow, saya dapat bunga seperti itu kan. Tetapi lama-lama saya mengerti dengan hal yang berbeda ya. Mengerti dengan hal yang berbeda, itu memang bukan tradisinya saya ya, memberikan bunga itu bukan kayak punya tradisi lah ya. Dan bahkan Valentine itu juga bukan kayak punya tradisi, tetapi bagaimana kita berhadapan dengan tradisi itu dan kita melihat, memaknai dengan satu makna yang positif ya. Saya tidak, itu saya punya suami punya tradisi, dia punya keluarga mengungkapkan segala sesuatu dengan bunga dan kartu dan kadang coklat atau bikin kue dan memberikan kepada sesama ya, kepada orang yang kita mau berikan. Dan saya punya teman-teman juga pasti kartu yang mereka berikan buat saya. Kalau teman yang dekat sekali, dia kadang suka kasih saya coklat seperti itu. Dan itu pun juga terjadi balik dari saya kepada mereka lah ya teman-teman. Dan saya tidak pernah meminta, dan saya tidak pernah melarang dia untuk jangan kok kasih saya bunga, tidak. Karena itu adalah tradisinya dia, dan saya lihat itu suatu hal yang baik ya. Cara dia mengungkapkan kasihnya buat saya, cara dia mengungkapkan rasa sedih atau rasa bersalah dengan memberikan bunga buat saya.
Nah, teman-teman bisa tahu lah ya rasa sedih, rasa bersalah seperti apa. Nah, misalnya kalau saya sedih dan waktu saya punya keluarga yang meninggal dan dia pergi ke toko, dia beli saya mawar, dia kasih buat saya. Kau jangan sedih ya, saya mengasihi kau, seperti itu. Kau tidak sendiri di sini, seperti itu. Dan saya punya keluarga, kalau di sini keluarga suami saya yang tahu kalau saya lagi berduka, mereka memberikan kartu untuk turut berduka cita atau seperti itu. Jadi itu hal yang biasa, teman-teman, bukan hal yang ini. Ya tentu kalau dalam kehidupan sehari-hari diberikan bunga, ya pasti hari Valentine dia berikan. Kemarin itu datangnya terlambat, teman-teman, sampai saya bilang sama dia, saya pikir kok tidak kasih saya apa bunga. Dia bilang, tidak mungkin saya tidak kasih, saya pasti kasih, hari biasa saja saya kasih, apalagi hari Valentine, katanya. Tapi sebenarnya, teman-teman, dia tidak kasih saya bunga itu sampai mamanya marah-marah. Itu waktu saya melahirkan ya. Jadi dia bilang saking senangnya dapat anaknya, jadi pikiran semua fokus ke anaknya, tidak pikir ke saya. Tapi mamanya yang beri bunga untuk saya, kasih buat saya. Jadi saya punya mama mantu nih, mama mantu pemberi bunga. Semua orang-orang tahu dia suka memberi bunga. Tapi waktu dia mau meninggal, dia bilang kalau saya meninggal jangan kasih saya bunga. Uang yang untuk pakai beli bunga itu kalian kumpulkan dan kasih untuk badan Parkinson ini, karena dia sakit Parkinson kan, untuk mereka melakukan penelitian, mendapatkan satu hal yang baik untuk orang menyembuhkan sakit Parkinson. Jadi itu saya punya mama mantu, teman-teman, ya, sudah sebagian nih. Saya siapkan dua vas, dua pot bunga, karena saya takut jangan sampai ini tidak cukup yang satu. Saya punya vas bunga hanya satu. Jadi begitu, teman-teman. Terus kenapa kami berikan bunga untuk saya punya anak ya? Ya, kita bisa berikan apa saja, tapi kami mau sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang berbeda, pasti juga ada orang tua yang memberikan bunga untuk anaknya. Tapi begini, teman-teman, ya itu keputusan setiap keluarga beda. Dia di nursery, di taman kanak-kanak di sini, mereka sudah mengajarkan anak-anak untuk setiap hari-hari besar dalam satu tahun, bukan saja Natalan, bukan saja Paskah, tetapi Valentine, Hari Ibu, Hari Ayah, Hari Lebaran, Hari Chinese New Year, Diwali, pokoknya semua hari-hari raya keagamaan atau hari-hari besar. Misalnya di sini mereka berkostum yang aneh-aneh pada saat hari untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak yang cacat, atau untuk mengumpulkan dana untuk dikirim ke negara Asia atau Afrika atau negara-negara lain yang membutuhkan lah ya. Nah, itu mereka sudah diajar. Jadi waktu dia nursery itu, dia di taman kanak-kanak itu, dia sudah ini loh, teman-teman, sudah buat kartu dan di sekolah lah ya. Dan dia pulang ke rumah, dia kasih kartu itu ke saya dan dadinya untuk bilang ungkapkan Happy Valentine. Jadi dia sudah tahu, teman-teman. Memang dia tidak diajarkan tentang cinta-cinta atau gimana, tapi dia tahu itu hari raya, kok bisa hari-hari gimana kok bisa bilang mami jadi saya mencintai kau, atau kok bisa buat sesuatu yang bagus sekali untuk mengungkapkan terima kasih atau mengungkapkan kasihmu untuk orang tuamu atau untuk nenekmu. Dulu neneknya dia kasih juga kartu ya, bukan saya dan dadinya, saya neneknya juga dikasih, seperti itu. Jadi semenjak dia di year one, nah, teman-teman, di sini ini SD itu dimulai dengan yang namanya reception ya. Jadi yang kelas 1 SD itu mereka bilang reception di sini, teman-teman. Kemudian kelas 2 itulah yang year one. Nah, jadi dia mulai dari year one, sekarang dia year three. Dari year one itu kami sudah kasih dia bunga seperti ini. Jadi kemarin waktu kami kasih dia bunga, terus saya bilang sama dia begini, sama dadinya, siapa yang kasih bunga itu? Terus dia bilang, itu kalian berdua kan yang kasih. Anak-anak kecil ini kan sudah tahu-tahu cinta-cinta juga. Jadi seperti itu, teman-teman lah ya. Jadi
jadi pemberian bunga seperti itu. Jadi tidak ada hal yang wow seperti itu, tetapi itu memang tradisi yang mereka lakukan. Seperti misalnya kita mengungkapkan sesuatu tuh dengan lagu, ya. Waktu anak saya kecil, saya suka sekali menyanyi. Kalau saya bahagia, saya menyanyi. Kadang-kadang dengan saya punya suami, saya suka sekali menyanyi lagu-lagu Indonesia kalau mengungkapkan cinta gitu depan dia. Tapi dia tidak pernah marah karena dia bilang itu kok punya tradisi. Jadi inilah tradisinya dia. Jadi ya itulah, kita memaknailah dengan makna yang positif. Dan saya pribadi dengan saya punya suami, kami melihat teman-teman, kalau hari-hari besar seperti ini, saya punya suami ngambil cuti. Jadi hari Valentine, hari hari ulang tahun, itu dia cuti, dia ngambil cuti. Jadi itu dia sudah booking. Jadi iya, jadi begitu teman-teman. Jadi saya tidak pernah melarang dia untuk kok jangan kasih saya bunga, tidak. Itu dia punya tradisi, dia lakukan itu. Saya juga tidak pernah meminta kok kasih saya bunga kak, atau kok kasih saya ini, tidak pernah. Dulu dia suka kasih saya bunga dan sesuatu, misalnya dia kasih saya kalung atau minyak wangi. Nah tetapi saya punya itu semua ada, dan kalau setiap saat dia kasih hadiah seperti itu, gimana saya harus tahu barang-barang itu sementara, dan kapan saya harus pakai barang-barang itu? Kalau terlalu banyak, bingung kan kita. Maksudnya itu pemberian dia, ya itulah untuk aku gitu kan. Jadi saya bilang sama dia gini, kok janganlah kasih barang-barang lah ya, kok kasih saja bunga buat saya, karena apa yang saya punya ini sudah cukup. Dan saya bahagia sekali, saya senang sekali kok kasih saya bunga, itu sudah lebih dari cukup. Dan saya sendiri, saya melihat ya teman-teman, saya melihat saya tidak mengagung-agungkan hari Valentine ini, tidak, karena saya tahu sekali kasih sayang itu setiap hari. Bukan saja setiap hari tong harus bilang I love you, tidak ya, tetapi ketika kita menjaga rumah bersih agar keluarga nyaman bahagia di dalam, itu satu wujud kasih sayang. Memikirkan untuk makanan yang enak, saya selalu pikir harus masak yang enak untuk saya. Hari ini saya punya anak, harus makan makanan yang bergizi, itu wujud kasih sayang saya buat saya punya anak dan saya punya suami. Saya punya suami punya meja kerja kotor, saya bersihkanlah. Nah itu wujud kasih sayang saya buat dia. Seperti itulah teman-teman. Jadi bukan harus setiap saat mengungkapkan ini, tapi saya selalu, kadang-kadang saya suka teks, saya suka teks dia, aku cinta kamu, seperti itu buat dia kadang-kadang toh teman-teman. Kalau sudah lama tidak dengar I love you seperti itu, ya teks lah, biar dia tahu bahwa kita aware gitu kan, kita sadar bahwa saya belum melakukan sesuatu. Tapi ketika teman-teman melakukan yang terbaik untuk pasangan, untuk anak, untuk orang tua, ya itulah, itu wujud kasih kita terdalam toh. Cuma begini teman-teman, satu hari ini saya selalu katakan buat dia, atau kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan sampai kita lupa untuk sampai kita melihat hal-hal itu seperti kita melakukan tapi kita tidak rasa tidak ada maknanya gitu lah. Misalnya ya saya masak, ya memang saya harus masak gitu kan, saya ini ya saya harus ini seperti itu, saya buat ini ya saya harus buat seperti itu. Tapi itu karena mungkin kita sibuk, kita lupa untuk memaknai semua itu lah ya. Jadi ya pada hari Valentine lah kita mengucap syukur lah, ada hari itu ya kita bisa berhenti sejenak dan katakan, sudahkah saya mengasihi orang lain hari ini? Sudahkah saya lakukan yang terbaik untuk saya punya suami dalam tahun ini? Sudahkah saya buat ini? Sudahkah saya melayani saya punya orang tua dengan baik, atau mengasihi saya punya anak, masak makanan yang bergizi untuk saya punya anak dengan baik? Sudahkah saya memberikan waktu yang baik untuk ini, untuk keluarga saya? Sudahkah saya melakukan yang terbaik untuk Allah saya, untuk Tuhan saya? Jadi kita bisa memaknai hari-hari itu dengan satu hal yang positif lah ya. Jadi tidak perlu melihat, apa ini. Tidak teman-teman, semua hari itu ada, dan itu ada alasannya untuk kita mengucap syukur untuk apa yang
terjadi lah. Apa yang mengucap syukur dengan ada yang memberikan bunga. Dan jadinya seperti ini teman-teman. Saya bikin di dua pot bunga lah ya. So teman-teman, jadi ini yang pertama dan ini yang kedua. Ya, ini saya, satu saya taruh di depan perapian, nanti yang satunya saya taruh di ruang makan sini, dan nanti yang Alicia punya saya taruh di depan, di apa, meja di depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah sama-sama dengan saya ya, sudah dengar-dengar saya punya ocehan-ocehan ini. Saya harap teman-teman semua bahagia ya teman-teman, dan terus melakukan kasih untuk orang lain. Kalau bukan itu, kalau tidak punya apa-apa, kita punya 10 jari ini, 2 tangan ini, yang kita bisa lipat untuk mendoakan orang yang kita kasihi. Dan itu wujud kasih kita yang tertinggi untuk sesama kita lah ya. So, terima kasih sudah sama-sama dengan saya. Salam dari saya, dan saya harap teman-teman semua tetap sehat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan kalau terberkati dengan saya punya vlog ini atau vlog-vlog lain yang teman-teman nonton, teman-teman boleh share. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari saya, Carol. Dah.